Guys, Qatar adalah salah satu negara timur tengah yang memiliki tradisi unik dan keren banget. Berikut 3 tradisi tradisional yang ada di Qatar yang belum kalian ketahui. 1. Al-Nafla. Al-Nafla dilakukan pada 14 bulan Ramadan. Pada acara ini, keseluruhan umat muslim saling berbagi. Tiap-tiap keluarga berkumpul dan menyiapkan makanan tradisional untuk makan bersama. Para ibu dan istri mempersiapkan dan mengatur hidangan lezat untuk anak-anak dan keluarga mereka. Selain itu, makanan itu juga dibagi-bagi ke tetangga terdekat, utamanya mereka beruntung atau miskin. Selain itu, setiap keluarga juga mulai bersiap-siap menyediakan kebutuhan bahan makan pokok selama sebulan ke depan, sehingga selama bulan puasa benar-benar lebih fokus beribadah. Garagau. Acara ini dilakukan pada hari ke-14 Ramadan. Semua muslim di Qatar merayakan ritual yang disebut dengan Garagau. Tradisi ini sangat disukai anak-anak karena sebenarnya ini adalah acara untuk mereka yang telah sukses melaksanakan puasa selama setengah bulan. Garagau berasal dari kata gara dalam bahasa Kalinji yang berarti mendengar suara-suara yang saling berbunyi. Selama acara Garagau, sehabis salat maghrib, anak-anak berdandan dengan pakaian tradisional, membawa tas yang dihias dengan berjalan berkeliling kampung sambil menyanyikan lagu Garagau dengan memukul benda tertentu yang menghasilkan ritme yang unik. Dulu mereka diberi kurma, nasi, dan katung, bahan makanan yang digunakan untuk membuat hidangan tradisional yang disebut haris. Namun sekarang mereka biasanya diberi permen dan kacang. Number 3. Ramadan Kanun. Biasanya buka puasa setelah matahari terbit ditandai dengan suara khas dari sebuah kanon, sehingga orang-orang di tempat yang jauh mendengar isyarat ini yang telah ditunggu-tunggu ini. Di era digital sekarang, tradisi membunyikan kanon ini masih dilestarikan, padahal jadwal puasa sudah bisa diunduh secara gratis. 3 tradisi tradisional yang ada di Qatar yang belum kalian ketahui. Semoga yang belum tahu jadi tahu guys. Tapi sebelum meninggalkan video ini, kalau ada saran konten tolong di komen dari guys. Dan jangan lupa subscribe. I'm so in love with you.